PWP PT KPI. Jaya, jaya, jaya. Pergi ke pasar membeli kelapa. Kelapa hijau pesanan sang ayah. Pagi cerah, hawa sejuk menerpa. Bahagia bertemu ibu-ibu tingkat wilayah. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini merupakan salah satu program kerja bendahara serta program kerja bidang organisasi dan merupakan tindak lanjut dengan selesainya audit khusus PWP tingkat pusat PT Kilang Pertamina Internasional periode bulan Oktober oleh KAP Bapak Nunuk Saryadi serta meneruskan SOP PWPP yang sudah disosialisasikan ke subholding yang kemudian hari ini diteruskan ke masing-masing refinery unit. Besar harapan kami setelah terlaksananya kegiatan hari ini, pertama dapat terwujudnya laporan keuangan PWP PT Kilang Pertamina Internasional yang tertib dan tersistem. Yang kedua, adanya keseragaman dalam pembuatan laporan keuangan dan pencatatan administrasi di lingkungan PWP PT Kilang Pertamina Internasional. Dan ketiga, dapat mewujudkan bentuk dan model laporan yang transparan dan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang benar dengan tetap mengedepankan visi dan misi organisasi. Terima kasih kepada seluruh Ibu Ketua dan pengurus PWP Refinery Unit 2 hingga Refinery Unit 7 yang sudah hadir selama 2 hari di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya setelah acara ini selesai, apa yang sudah kita dengar dan kita diskusikan bersama bisa diterapkan di keorganisasian kita masing-masing di unit. Jadi ibu-ibu sudah bisa saling mengerti, saling kompak, saling mensupport kekurangan dan kelebihan teman-teman kita. Ya, itu adalah hal yang wajar. Yang penting adalah kebersamaan dan untuk maju bersama kita di situ ya. Untuk acara kita yang kemarin juga, terima kasih untuk ibu-ibu mau serius mendengarkan persoalan keuangan. Yang rumit, yang katanya bolak-balik disuruh perbaiki, salah ulang, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi semua unit jadi seragam, jadi transparan dan jadi punya standar yang sama ya. Jadi mudah-mudahan apabila masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ya nanti akhirnya jadi ada friksi-friksi ya, karena keuangan itu sensitif, Bu. Itu ditanyakan aja lagi kepada ibu-ibu di sini. Dan mungkin juga kesempatan ini baik juga untuk tiap-tiap unit bisa saling tukar pikiran dengan unit yang lain, bagaimana keadaan di wilayahnya masing-masing. Terima kasih, semoga sisa waktu yang masih ada di Jakarta ini bisa dimanfaatkan ibu-ibu untuk hal-hal yang menyenangkan.